السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ثم الصلاه والسلام على خير من بعثه الله رحمه للعالمين سيد الانبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Para ikhwah fillah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat berjumpa. Insyaallah kita akan mengkaji salah satu tokoh ulama di kalangan ummah Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau lahir dan berada di tempat yang tepat yang membutuhkan uh, orang yang istimewa untuk menghadang berbagai tantangan dan problematika yang dihadapi oleh umat. Kita berbicara tentang seorang ulama yang dapat julukan Badiuz Zaman. Badi uz-zaman artinya keajaiban zaman. Ini sebuah gelar yang menunjukkan kepada kita ini sosok yang nggak biasa, uh, sosok yang punya banyak kelebihan dan keistimewaan. Maka semakin besar kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka itu juga pertanda kita harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Tak boleh orang dapat kelebihan banyak Tapi pengen Tak ada kesulitan dalam hidup Maka orang yang paling banyak dapat kesulitan adalah Para ambia Ya Para nabi Itu yang paling berat problemnya Paling berat tantangannya Kemudian setelah para nabi siapa? Ulama-ulama Semakin ulama itu tinggi ilmunya dan Tinggi keistiqamahannya Dalam menjalankan Ya amanah dakwah Maka semakin berat juga tantangannya. Dan ini yang akan kita temukan dalam sepanjang pembahasan kita seputar sosok Syekh al Imam Badi Uzzaman Said An-Nursi al, al kurdi Jadi nama ulama kita adalah Said. Said dalam bahasa Arab artinya bahagia. Ya, Said. Dia bukan orang Turki, dia bukan orang Arab, tapi dia termasuk orang berbangsa Kurdi. Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang, Kurdi ini eh, termasuk di antara umat Islam yang berpegang teguh kepada keislaman. Walaupun selalu dijadikan korban politik. Ya, Kurdi ini eh, selalu dijanjikan oleh Barat akan didirikan Negara sendiri ya untuk membuat kacau negara-negara yang ada eh, etnis Kurdi dalamnya. Nah, kita lihat eh, seperti Turki sampai sekarang ada pemberontakan Kurdi eh, di Irak juga ada Kurdi di Syria juga ada Kurdi dijanjikan berdiri negara Kurdistan tapi sampai sekarang tidak nah, karena memang tujuan Barat adalah eh, memprovokasi Kurdi untuk buat keributan. di mana mereka berada. Padahal Kurdi ini sepanjang sejarah kita akan temukan tokoh-tokoh Islam yang terkenal yang beretnis Kurdi. Termasuklah pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Ayyubi bukan orang Arab, tapi Kurdi. Ya, belum lagi sultan-sultan dari dinasti Mamluk, Mamluk ini juga orang-orang Kurdi. Nah, Said Nursi selalu memperkenalkan dirinya dimanapun dia berada dengan uh, nisbahnya kepada kampung halamannya dia nggak sebut saya Said Kurdi uh, dia sebut saya Said Nursi uh, walaupun orang tahu dia uh, kurdi uh, dan ini bisa dilihat dari pakaiannya uh, pakaian uh, Nursi yang seperti ini uh, ini pakaian orang kurdi ini uh, ini yang selalu dipakainya di waktu muda, berbeda dengan pakaian para ulama di zamannya, ya para ulama dengan jubahnya dia lebih semua seperti uh, pakaian seorang tentara, nah, ini yang dipakainya. Nah, uh, tentu saja Said Nursi ini kalau kita lihat beliau itu lahir 1876, meninggal dunia. Uh, Ya, kurang lebih usianya waktu itu sekitar 1960 60-an tahun 60-an baru meninggal Said Nursi ya jadi bisa dikatakan dia ini termasuk ulama di akhir abad 18 dan di awal abad 19 tapi yang paling istimewa adalah Said Nursi Allah anugerahkan kepadanya usia yang panjang ya dia bisa lihat uh, pergolakan tiga zaman di negaranya. Tiga zaman. Dia lahir di masa uh, khalifah uh, Abdul Hamid Athani, Abdul Hamid II. Salah seorang Sultan Utsmani yang sangat disegani di zamannya. Yang memerintah kurang lebih 33 tahun. Dengan kecerdasannya yang luar biasa. Dia bisa uh, memperlambat kejatuhan Daulah Utsmaniyah diperkirakan selama 30 tahun. Karena diperkirakan dulu waktu dia naik hanya dalam hitungan 1-2 tahun jatuh Utsmaniyah. Tapi dengan kecerdasannya dia mengadu domba di antara negara barat akhirnya bisa bertahan bahkan sangat disegani. Dan beliau adalah tokoh yang paling dibenci oleh gerakan primiseng dunia. Permeisan gerakan eh, apa namanya eh, Yahudi Zionis internasional juga sangat membenci eh, Surah Abdul Hamid karena eh, keteguhan hatinya menolak segala bentuk ya negosiasi untuk menyerahkan tanah Palestina kepada jaringan Zionis internasional. Waktu itu diutuslah seorang tokoh Zionis namanya Emmanuel Karasu. Emmanuel Karasudi e, berjanji pada Abdul Hamid, ya Abdul Hamid, kau serahkan tanah Palestina, kami akan nego supaya hutang Usmani dihapus. Jadi, Sur Abdul Hamid ketika dia berkuasa, yang dia dapat dari Sultan sebelumnya adalah hutang yang menumpuk. Tapi dengan kecerdasannya, selama beliau memerintah 33 tahun, hutang yang menumpuk itu bisa habis semua. ...dibayar. Dan... ...tidak ada satupun Sultan Utsmani ...yang begitu hidup sederhana... ...seperti Sultan Abdul Hamid. Sampai dalam sebuah tulisan... Eh, ...Said Nursi... ...mengatakan... ...Sultan Abdul Hamid... ...waliyum min awliyaillah. Pengakuan dari Said Nursi... ...Sultan Abdul Hamid adalah salah satu... ...wali Allah. Nah, jadi ini menggambarkan... ...tidak benar ada tuduhan sebagian orang... Antara Said Nursi dan Abdul Hamid II itu ada konfrontasi, tak benar. Saya sudah meneliti tentang masalah ini, tapi justru tidak pernah keluar dari mulut Said Nursi kecuali pujian dan penghormatan terhadap Sultan Abdul Hamid II. Jadi dia pernah lihat Sultan Abdul Hamid II memerintah, dan ketika itu Sultan Abdul Hamid II setelah 33 tahun memerintah akhirnya dikudeta, turunlah. Anak-anak uh, muda yang waktu itu sudah diracuni pemikirannya oleh uh, Barat yang menuntut kebebasan persamaan, akhirnya uh, dia pun digulingkan, diungsikan, digantilah dengan Sultan uh, Muhammad Rashad. Muhammad Rashad ini uh, bagian dari keluarga sultan juga, tapi tidak sekuat dan setegas saya apa namanya Sultan Abdul Hamid II diletakkan di situ supaya bisa dikontrol oleh e, gerakan Yahudi dunia. Nah di masa kepemimpinan Muhammad Rashad, Said Nursi yang waktu itu masih muda pernah membawa proposal untuk diajukan kepada Sultan Muhammad Rashad. Dia minta agar dilakukan pembaharuan di sekolah-sekolah agama karena dulu di zaman Said Nursi sekolah agama hanya belajar agama tok. Tidak ada dibahas tentang ilmu umum. Dia mengatakan kalau orang belajar agama aja nggak tahu ilmu umum, ini juga bahaya. Maka dia pun e, mengajukan permohonan agar didirikan di Anatolia. Anatolia sekarang masuk wilayah Turki Timur di utara Suriah untuk dibangun satu madrasah yang namanya Madrasah Zahra. Uh, jadi kenapa tidak makan zahra Agar bisa meniru Al-Azhar yang ada di Mesir uh, Nah Tapi sayangnya perang Dunia pertama Sudah lebih dulu berkecamuk Sehingga pada akhirnya Proposal itu tidak ditanggapi Dan sampai Dengan meninggalnya Said Nursi Konsep mendirikan Sekolah agama Yang bersanding dengan ilmu umum Ini masih belum direalisasikan, nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh murid-murid Nursi. Kemudian, maka kalau kita lihat orang-orang yang sekolah di Turki itu, satu sisi ilmu umumnya kuat, tapi ilmu agamanya juga kuat. Ini bagian dari pengembangan konsep dasar yang dikembangkan Nursi. Nah, dia juga melihat bagaimana waktu itu Turki yang Islam secara drastis diubah dengan begitu jahat konspirasi internasional di bawah Mustafa Kemal untuk menjadi negara sekuler. Ya, padahal waktu Said Nursi pulang saat Mustafa Kemal itu menjadi presiden menjadi pemerintah di situ. Nursi waktu itu masih ditahan di Rusia. Karena dia ikut berjihad melawan tentara Rusia di sana. Akhirnya dia melarikan diri dari Rusia mutar sampai akhirnya uh, sampai lagi ke Istanbul dari Rusia. Dia terkejut. Pertama dia kembali ke Turki disambut sebagai seorang pahlawan, tapi ketika dia diangkat menjadi anggota parlemen, waktu itu Mustafa Kemal berpidato di parlemen, dia sudah mencium bau ini aroma Justru Islam ingin dijauhkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara waktu itu. Nah, waktu itu belum e, begitu drastis, artinya azan dilarang ini belum belum sampai seperti itu di awalnya. Nah, Nursi pun kemudian mulai berpidato di parlemen untuk mempengaruhi anggota parlemen yang ada supaya kemudian nggak mempersetujui e, gelombang sekularisasi Turki waktu itu. Ah, akhirnya Mustafa Kemal mencium, ini orang ini kalau nggak dijauhkan bahaya. Akhirnya mulailah Said Nursi dijauhkan. Dia dipindahkan dari kota Istanbul, dibuang ke satu kampung kecil namanya Kampung Barla. Di daerah timur Turki, disitulah mulai dari itu, zaman itu selama kurang lebih 25 tahun Nursi keluar masuk penjara... Dari satu pengungsian ke pengungsian yang lain, karena dianggap pemikirannya itu sangat e, berbahaya bagi proses sekularisasi Turki. Nah, ini kita lihat, dan Nursi juga melihat bagaimana Turki pasca matinya Mustafa Kemal. Allah berikan dia usia panjang, nampak dia bagaimana orang Muslim itu dibodohi ya dibodoh-bodohi tentang agamanya dan ketika terjadi pemilihan umum pertama di Turki ya setelah meninggalnya Mustafa Kemal nah, dia termasuk memberikan suaranya kepada salah satu kandidat dari partai sekuler lain tapi agak pro terhadap Islam ya akhirnya Nursi uh, memberikan uh, semacam apa uh, isyarat kepada murid-muridnya yang tersebar di mana-mana nah, kita menangkan calon ini hingga pada akhirnya ketika naiklah uh, namanya uh, Adnan Menderes Adnan Menderes ini yang menggantikan Mustafa Kemal nah dia yang kemudian cabut semua aturan-aturan azan tak boleh pakai bahasa Arab madrasah-madrasah uh, ditutup semua masjid dijadikan Uh, ada sebagian bahkan gudang dan lain sebagainya fakultas agama dihapus ditutup semua nah di sini kemudian ada menderes termasuklah orang yang sangat berjasa dicabutnya larangan itu semua tapi yang terjadi adalah menderes kemudian dibunuh karena proses desekularisasi mulai dijalankan adalah menderes di masa pemerintahannya nah sejak zaman adalah menderes Disitulah setiap ada upaya menghidupkan lagi Islam di kudeta militer. Di kudeta militer, sampailah uh, masa Abdullah Gül dan Erdogan di uh, periode terakhir ini. Jadi, ini gambaran kepada kita tentang uh, bagaimana sosok ini, ketika kita pahami sejarah hidupnya, pemikirannya, uh, pada dasarnya buah dari pemikiran Said Nursi yang beliau abadikan dalam bukunya yang diberi nama Rosail Nur. Rosail Nur ini adalah kumpulan dari surat-surat. Surat-surat. Jadi Said Nursi ketika dimasukkan ke dalam penjara ini bukan hanya dimasukkan ke penjara. Semua orang di sel tahanan dilarang ngomong sama Nursi. <laughs> Saking takutnya lah pemerintah waktu itu pengaruh Said Nursi jadi sampai dia dibuang dan diungsikan ke beberapa daerah, dipanggil kepala kampung itu. Ini jangan ada orang yang menghadap sisi bulan. Tapi tetap saja. Dan ini juga bagian dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat sejarah, mungkin uh, Nursi ini sudah dipindah tempatkan lebih dari 20 kampung dan kota. Pindah sini, pindah sini, pindah sini. Dan setiap kampung ada muridnya Setiap kampung ada muridnya Dan ada jaringan Jaringan artinya murid dia dari sini dulu Walaupun dia sudah pindah Tetap datang ke sana Dan mengambil apa namanya uh, Surat baru dari Nursi untuk kemudian disalin dengan tangan Dan ini juga salah satu hikmahnya yang luar biasa Para ikhwafillah Jadi waktu masa Mustafa Kemal itu kan tulisan aksara Usmani itu tulisan Arab, bahasanya bahasa Turki, tapi aksaranya tulisannya tulisan Arab. Tapi begitu di eh, zaman Mustafa Kemal dihapus bahasa Arab, kemudian dipaksa juga bahasa Turki itu ditulis dengan huruf Latin. Tetapi Nursi ketika menulis buku ini, menulis ini dia tetap maksa. Menulis dengan aksara Arab, dan itulah salah satu cara sehingga muridnya tetap belajar aksara Arab, walaupun di sekolah nggak diajarkan lagi. Coba bayangkan, nah, jadi kalau dan berapa kali muridnya itu ditangkap oleh pihak yang berwajib, alasannya kenapa? Karena menulis pakai bahasa Arab itu dianggap kriminal. <laughs> Begitulah. Jadi kalau kita lihat cerita bagaimana di zaman itu dengan kondisi ya di banyak tempat saat ini kita akan temukan eh, para ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, eh, tentu saja berbicara tentang satu tokoh yang begitu luar biasa ini tak lengkap kalau kita tak mengenal keluarganya. Ya. Jadi beliau ini dilahirkan di desa namanya Nurs. Ini desa yang berbukit-bukit di daerah Anatolia di bagian timur Anatolia. Dan waktu itu ayahnya bukan seorang ulama atau seorang ilmuwan atau seorang pejabat pemerintah. Ayahnya ini sekedar penggembala kambing itu profesinya. Tapi yang luar biasa ayahnya bernama Mirza, ayahnya ini terkenal pengikut Tasawuf yang taat. Dan memang kultur di Turki itu sangat kuat ajaran Tasawuf. Nah, jadi eh, khususnya Tasawuf, eh, ya jadun Rumi, ya, begitu banyak, ya hampir semua tarekat Tasawuf ada di Turki. Menggambarkan bagaimana Budaya masyarakat Tak bisa dilepas dari itu Nah apa salah satu bentuk Hal yang luar biasa dari Mirza ini Ayahnya Nursi Walaupun dia nggak berpendidikan tinggi Tapi satu komitmen dia Anakku jangan makan yang haram Sangking luar biasanya para ikhwah Kalau dia mengembala kambing Kalau pergi pulang Kambingnya itu mulutnya diikat kalau ditanya, kenapa supaya jangan makan rumput milik orang? Ya, mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi kalau kita komitmen untuk besarkan anak kita dengan yang halal, anak kita bisa jadi orang hebat, orang besar, dan itu e, dibuktikan dengan banyak tokoh dalam sejarah. Ada ulama, memang ayahnya ulama, tapi berapa banyak? Ulama namanya abadi. Kalau tengok eh siapa? Imam Ghazali. Ghazal. Ini ayahnya pemintal ya, eh? pemintal. Dia pun sekolahkan agama anak. Bisa digambarkan Nursi menceritakan di biografinya eh, beliau katakan dulu sempat terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan di kampungnya. Lantas Kemudian Nursi kecil bertanya pada maknya. "Mak, itu kok gelap? Seperti bulan itu dimakan," katanya. Eh, ya, seperti bulan itu makan." Waktu itu maknya mengatakan, "Iya, ada ular besar makan bulan." <ganti sesuaian> kata maknya itu. Jadi menggambarkan tingkat intelektual orang tuanya ya seperti itu. Banyak eh, dipengaruhi pemikiran mereka dengan khurafat. Nah, ketika Nursi dewasa, dia ceritakan ini. Ibuku bilang uh, dulu ada ular besar perutnya itu transparan, jadi ketika dia telan bulan ya nampak lagi bulannya uh, padahal sudah dimakan oleh uh, ular besar. Nah kemudian hal-hal seperti inilah yang kemudian mendorong Nursi bukan hanya untuk memperdalam ilmu agama tapi dia juga sangat rajin untuk membaca buku-buku umum. Dan ini salah satu kelebihan Nursi yang kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama di zamannya, beliau ini cukup memiliki wawasan yang luas tentang pengetahuan umum selain agama. Nah, dan ini yang membuat dia bisa uh, berdebat dan masuk kepada diskusi dengan pihak manapun. Karena dia punya hal-hal uh, yang uh, bisa mendukungnya. Uh, para ikhwafillah, kalau kita melihat eh, di sini, Nursi pertama kali belajar kepada abangnya. Abangnya namanya Mula Abdullah. Abangnya beda usia dengan Nursi hanya empat tahun. Di atas Nursi empat tahun, jadi abangnya ini istilahnya udah sekolah SD, ya. Walaupun waktu itu langsung mengkaji kitab, Nursi ini masih di rumah, ya lantas kemudian apa yang dibahas oleh abangnya bawa pulang ke rumah dikaji dihafal oleh Nursi. hingga pada suatu ketika dia merasa aku udah bisa lah ini untuk uh, bahkan buku-buku yang dibawa oleh abangnya dibaca dan dihafalnya dibaca dihafalnya waktu itu usianya masih kurang dari enam tahun sehingga waktu itu uh, Dibawalah dia oleh abangnya. Ayo ikut belajar bersama abang. Nah, karena dia merasa kemudian buku-buku yang dibawa abangnya sudah dia hafal semua, Hah. bahkan dia kemudian e, berani mendebat yang lainnya yang e, lebih tua dan lebih senior usia daripada dia, akhirnya e, sang guru sedikit menolak ada si anak ini, karena dianggap keberadaan dia buat pembelajaran tak kondusif. akhirnya jadi suruh pulangkan lagi. Begitulah satu persatu dari satu guru ke guru yang lain terkesan seperti menolak untuk mengasuh Nursi. jadi hampir sama. Nah, yang paling menarik adalah ketika guru-guru yang ada di kampungnya ini ya sudah dianggap enggak leper lagi nursi untuk belajar sama dia, dibawalah dia ke kampung sebelah di kota Bitlis ya waktu itu di uh, ada seorang syekh namanya Amin Afandi uh, di sinilah uh, Said Nursi kemudian uh, mulai belajar lagi dan waktu itu mulai dia dapat uh, gelar Mullah Said Mullah ini seperti orang belajar agama dipanggilnya dia mula, uh, Mullah Said ya Uh, bersama Syekh Muhammad Jalali tiga bulan dia yang paling menarik adalah di sini selama tiga bulan Nursi sudah hafal buku yang ditulis oleh uh, buku yang termasuk sulit ini dalam bidang usul fikih Jamul Jawami ini buku ini uh, empat jilid dan bahasanya pun sulit tapi Nursi muda yang waktu itu usianya kurang dari 10 tahun Hafal itu sampai si guru tercengang, ah nggak mungkin lah aku hafal, katanya. Ah, coba setelah dites ternyata anak ini memang betul-betul hafal. Dan disinilah mulai uh, Said Nursi mendapatkan gelar Badi Uzaman. Kenapa? Karena dalam uh, usia yang relatif sangat muda dia sudah diberikan kecerdasan yang luar biasa, uh, bahkan. Abangnya yang dulu merupakan gurunya sudah kalah ngajinya sudah lebih tinggi kajian si adik sehingga kemudian tidak bisa diselesaikan ya disitulah dia mendapatkan gelar badi uzaman dan dikatakan oleh gurunya waktu itu orang yang cerdas ditambah lagi dengan kekuatan hafalan yang kuat ini sesuatu yang sangat jarang karena biasanya orang kuat ngapal nggak kritis. Orang kritis nggak kuat ngapal, gitu. <tapi, tapi orang kuat ngapal dan juga berpikir kritis, ini sesuatu yang sangat jarang kita temukan. Nah, jadi disinilah kemudian nama Said Nursi mulai dikenal. Yang namanya waktu itu, pun, waktu itu belum ada media sosial atau media massa, tapi orang mulai ngomong, itu ada anak usia berusia sekian udah hafal buku ini. Akhirnya apa? Akhirnya pindahlah Said Nursi dari kampung Bitlis ke kampung ke kota Tilu. Uh, di situ tidak kalah mencengangkan Said Nursi menghafal satu kamus bahasa Arab yang cuma termasuk kamus besar, Qamusul Muhid. Itu kalau cetak sekarang 20 jilid. Dia hafal itu. Dihafal. Jadi di sini gambaran bagaimana eh, anak ini ya di masa itu sudah menunjukkan tanda-tanda dia adalah seorang calon ulama yang yang besar, ya. Dan dikatakan di sini semua buku yang dihafalnya, ini berarti sudah hafal Quran. Gak mungkin dihafal yang lain-lain tuh hafal Quran. Sudah hafal Quran dia ditambah lagi. Dan dikatakan buku-buku yang dihafalnya itu dihatamnya pengulangannya tiap tiga bulan sekali. Nah, para ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ee, suatu ketika Said Nursi ini ketika berada di kota Wan. Waktu itu karena dia sudah terkenal anak ajaib istilahnya. Masih muda, hafalan kuat, ee, kemudian analisa juga tajam. Akhirnya Uh, wali kota wan mengangkat dia sebagai anak angkat. Dipersilahkan dia tinggal di istana, di istana wali kota, dan di kota itu, di rumah wali kota, ada sebuah perpustakaan besar. Kau silahkan uh, tinggal sini, dan disitulah yang paling senang, Nursi, uh, karena dia menjumpai banyak buku-buku baru. Tapi ada satu momen. Uh, di mana momen itulah yang merubah arah hidup Nursi. Waktu itu kota Wan tadi dia berlangganan sebuah majalah, sebuah koran, dan Nursi membaca dalam salah satu edisi di uh, koran itu, uh, waktu itu Menteri Kolonial Inggris yang sedang uh, menguasai Palestina, namanya William Gladstone waktu itu di parlemen dia uh, bercerita selama Quran ini masih di uh, hati umat Islam, maka kita tak akan kuasai mereka itulah pernyataan William Gladstone yang dibaca oleh Said Nursi, dan berita itu cukup mencengangkan dia, jadi mengatakan berarti aku akan niatkan hidupku mempertahankan Quran ini ada di hati orang Islam dia katakan itu Karena musuh ingin mencabut Quran ini dari hati orang Islam Maka aku siap Untuk Memperjuangkan sepanjang hayatku Gimana Quran ini tetap dalam hati umat Islam di ah. Disinilah yang kemudian e, Beliau katakan Yang menjadi latar belakang Kenapa beliau menulis Buku Rasail Nur Yang 10 jilid itu Beliau katakan La'ubarhinanna lil'alam alam bi annal Quran Bi'annal Quran syamsun ma'nawiyah la yakhbu sinaha la yumkinu idfa nuriha aku akan buktikan pada dunia quran itu adalah matahari yang tak akan pernah padam cahayanya dan tidak akan mungkin dimatikan cahayanya jadi beliau kemudian mulailah menggagas pendirian sekolah az-zahra seperti dikatakan tadi dan berangkatlah dia ke ke Istanbul, ditinggalkannya kota Wan minta izin dia sama ayah angkatnya berangkat dia lagi ke Istanbul. Dan ini gambaran pada kita orang di zaman dulu di saat eh, transportasi belum lancar, tapi usia usia 17 tahun itu sudah merantau kemana-mana, ya bukan sesuatu yang aneh. Dan ini menunjukkan eh, bagaimana. Eh, Orang di zaman tersebut ya artinya betul-betul punya konsep dan uh, punya gambaran bagaimana menjadi seorang yang besar, ya nggak takut dia untuk hijrah kemana uh, dan kemudian ada misi dan risalahnya dalam hidup uh, seorang itu setiap detik waktu kita akan bernilai kalau ada yang kita perjuangkan kalau kita hidup sekedar habisi masa hidup saja. Apa gunanya hidup Tapi di masa-masa muda seperti inilah Kita ada misi satu Dan kita harus uh, Tanamkan tekad uh, Sepanjang hayatku ini yang kuperjuangkan Ini yang akan buat Nilai setiap detik dari kehidupan kita Akan bernilai Para ikhwafillah Ketika dia sampai Di kota Istanbul Ini kan Nursi ini terkenal di kampung Belum dikenal di kota Ya datang dia. Dan Istanbul waktu itu bisa dikatakan ya metropolitannya walaupun e, Usmaniyah bisa dikatakan di masa itu sudah tertinggal dari banyak negara Eropa dalam hal e, arsitektur dan e, ke kecanggihan teknologi. Tapi waktu itu dia ngekos, dia nginap di sebuah tempat. Di tempat itu adalah tempat yang bisa dikatakan pusat kota Istanbul. Dan dia Membuat sensasi dengan menempel di depan pintu tempat tinggalnya di sini terjawab semua pertanyaan dan terselesaikan semua masalah. Ditulisnya <laughs> itu, yeah, it uh, jadi memang saya, Nursi, dia sendiri mengakui aku mengalami tiga fase dalam hidup: ada Nursi lama, ada Nursi baru, ada Nursi ketiga. Nanti kita akan lihat. Itu akan nampak saat kita mengkaji e, Rosa Il Nur. Ini gaya bahasa Nursi di waktu muda beda dengan dia, Nursi baru. Beda dengan Nursi ketiga. Nursi ketiga ini, Nursi yang dipindahkan dari satu penjara ke penjara. Dari satu pengasingan ke pengasingan. Nursi baru, Nursi yang pulang dari Rusia. Dengan semangat terkejut ketika ada upaya sekularisasi di Turki. Nursi pertama, ini dia belum menganggap, belum tahu dia tantangan apa yang dihadapi. Jadi, waktu itu memang ada kebanggaannya terhadap ilmunya, e, merasa egonya, "saya ini e, kuat, hebat, dan lain sebagainya." Jadi, ada seperti terkesan dia ingin menonjolkan. Nah, jadi, ketika ditulis di depan pintu rumahnya, di sini terjawab semua pertanyaan dan terselesaikan semua masalah, akhirnya semua orang yang lewat pengen masuk. <laughs> Jadi yang paling menarik dia baru tinggal di Istanbul beberapa minggu, tapi tokoh-tokoh besar sudah sampai ke situ. Ya, sudah sampai ke situ untuk berdialog. Dan salah satu tamu yang mulia yang sampai ke rumah Nursi di kala itu adalah Sheikh Azhar. Jadi kebetulan Sheikh Azhar, pimpinan Universitas Azhar, pas pula lagi berkunjung ke Istanbul Waktu itu Syekh Azhar adalah Syekh Muhammad Bakhid Al-Mati'i Jadi Syekh Muhammad Bakhid Al-Mati'i Datang ke sana Untuk jumpa dengan Khalifah Ya Tapi karena didengar Di sini ada anak ajaib dan lain sebagainya Akhirnya dia pun ikut datang ke situ Dibawa oleh sebagian orang Coba kau jumpa ini Berdialog dulu sama anak muda ini Dan waktu itu Syekh Azhar Bertanya kepada Nursi, bagaimana pendapatmu tentang Usmania dan bagaimana pendapatmu tentang Eropa? Itu ditanya Syekh Azhar kepada Nursi. Nursi muda usia belasan tahun menjawab di depan Syekh Azhar, "Usmani sedang hamil, janinnya barat Eropa sedang hamil, janinnya Islam." Ini dijawab Nursi. Dan waktu itu Syekh Azhar hanya giling-giling kepala. Ah, dia mengatakan, "Ini anak memang luar biasa." Ah, dia Jadi, selama beberapa pekan dia di Istanbul, dia sudah lihat betul kondisi sangat mengenaskan. Jadi, walaupun ada khalifah, ada Sultan Usmani, tapi eh, gambaran umum masyarakat, masyarakat Turki Usmani waktu itu dalam kondisi apa? kalah mental menghadapi Eropa. Artinya apa? Oh kita ini tertinggal. E, digambarkan Eropa sudah buat sepeda. Ha, beberapa puluh tahun kemudian baru sampai sepeda ke Istanbul. Eropa sudah temukan mesin uap. Ya e, Eropa sudah ada telepon. Usmani belum sampai telepon lagi. Nah, jadi seperti ada merasa minder. Wah udah kalah kita sama Eropa belum lagi. Waktu itu hutang warisan sultan-sultan sebelum Abdul Hamid yang sudah menumpuk. Nah, apa yang terjadi kemudian? Bursi melihat ini kalau dibiarkan orang-orang ini betul aja agamanya Islam, tapi kecintaannya kepada budaya Eropa lebih besar daripada Islam. Sedangkan di Eropa sendiri benih Islam mulai tumbuh. Nah, jadi kalau kita melihat di sini Uh, kalau kita melihat uh, bagaimana Said Nursi, walaupun dia belum pernah berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid II, tapi Nursi mengakui kalau bukan karena Sultan Abdul Hamid II, maka sudah lama Utsmani Tuhan hancur. jadi dia mengakui. Sampai dikatakan Sultan Abdul Hamid adalah salah satu wali Allah. Katanya, salah satu wali. wali Allah. Para ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, sempat terjadi kesalahpahaman antara menterinya Sultan Abdul Hamid dengan Said Nursi. Nursi datang bawa proposal mendirikan sekolah Az-Zahra. Tapi enggak bisa langsung jumpa sama Sultan. Proposal itu diambil oleh menterinya Dan kita tahu Sultan Hamid dulu dia itu walaupun pemerintah tapi nggak percaya mas siapapun saking banyaknya lah penyusup pengkhianat di istana. Jadi selama 33 tahun dia hanya punya tentara khusus dia punya mata-mata sendiri tapi menterinya hampir tidak ada yang dia percaya satupun. Nah, jadi termasuklah mungkin menteri yang apa namanya E, dijumpai Nursi ini termasuk menteri yang berkhianat. Jadi, ketika dikasih proposal, menteri ini apa? Ah, dia nggak sampaikan proposal itu ke Sultan Abdul Hamid. Dia cuman bawa, dia katakan, "Sultan kirim salam, ini ada amplop untukmu." Ah, artinya, nah ini uang, pulang aja kau, udah, gak usah jumpa Sultan. Nah, tapi waktu itu, Nursi menolak, "Saya kemari bukan minta proposal uang." Saya ingin berbagi konsep dengan Sultan untuk mendirikan di wilayah timur e, madrasah e, ilmu agama diajarkan bergandengan dengan ilmu umum. Kalau di Istanbul sudah banyak, tapi di daerah timur ini kan daerah kampung, jadi nah, dia katakan akhirnya apa? E, tetap tidak diterima, akhirnya dia pun diusir, diusir. Nah disinilah yang kemudian e, Nursi, ya. Akhirnya meninggalkan kota Istanbul, dia pergi ke kota Selanik. Selanik ini sekarang bagian e, Eropa dari Turki, sama seperti Ankara. Dan Selanik ini kampungnya Mustafa Kemal. Nah, sering juga disebut Salonika. Salonika. Salonika ini termasuklah kota yang di dalamnya paling banyak orang Yahudi kota Selonika. Nah, selama Nursi di Selonika, dia berjumpa dengan beberapa pimpinan Zionis. Berdebat di situ. Salah satu yang dijumpainya adalah yang melobi Abdul Hamid II untuk menjual tanah Palestina, Emmanuel Karasu. Berdialog di situ. Dan Karasu mengakui, kalau aku berdebat lebih panjang lagi dengan ...anak ini, aku hampir masuk Islam. Nah. <laughs> jadi, dia mengakui bahwasannya. Ini gambaran bagaimana e, Nursi ini... E, ...anak muda yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan zamannya... ...dan bisa kemudian be, apa namanya, berdialog dengan banyak pihak. Para ikhwafillah, jadi kalau kita lihat singkat... ...bagaimana kemudian Nursi ini... Akhirnya ketika tak mendapatkan sambutan di kota, dia pun balik ke daerah Bitlis. Ya, di situ dia buat macam pesantren ada muridnya. Tapi tak lama kemudian berkecamuklah perang antara Usmania melawan uh, Rusia melawan New Soviet waktu itu ya uh, perang. Dan waktu itu Nursi menyuruh semua muridnya. kita libur lu ngaji. <laughs> kita semua ikut perang jihad. Dan dia memimpin satu batalion. Muridnya semua. Dan itulah kemudian ditulislah karya pertama dia dari buku uh, Rasail Nur yang diberi judul Isyaratul Ijaz fi Madanil Ijaz. Ini buku tafsir Al-Qur'an hanya saja tidak selesai hanya sampai tafsir Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 36. 1 sampai 36 aja. Tapi yang menarik, tafsir ini ditulis saat sedang perang. Tanpa referensi. Jadi kalau kita tulis di penjara pun kan ada referensi, ambilkan buku ini. Nah, sedangkan dia bawa, bawa pistol, coba aku tulis dulu. Wah, arti ayat ini ini katanya. <laughs> jadi jadi ini salah satu bentuk tafsir yang paling unik yang nggak kita temukan kalau di penjara ada Syed Kutub, ada Buya Hamka ada banyak lagi ulama-ulama yang menulis karyanya di Said Hawa tapi ini nulis di tengah medan perang dan pengakuan dari murid-murid Nursi -murid seperti keberkahan ilahi itu tercurah pada mereka, kenapa? Karena menulisnya itu semacam lancar aja. Nah, jadi ini salah satu pengalaman spiritual yang kadang-kadang nggak -kadang didapatkan setiap orang. Ya kalau Allah sudah memberkahi seluruh amalan dimudahkan, ya dimudahkan. Walaupun kalau kita sebelum memulainya, manalah nulis sambil perang? Gimana nulis sambil angkat senapan? Nah, sulit. Tapi begitulah yang terjadi. Jadi, ini sesuatu yang uh, menarik. Nanti kita akan coba lihat sambil baca bukunya. Nanti tafsirnya Nursi pun cukup menarik sekali karena banyak sekali uh, di dalamnya itu uh, Nursi membuat semacam penggambaran-penggambaran uh, yang memudahkan kita untuk memahami ayat. Para ikhwafilah, nah. Ternyata di perang itu Nursi ditawan. Akhirnya dia pun di di belenggu dibawa sampai ke Rusia. Dibawa sampai ke Rusia. Semua yang yang tawanan perang dibawa ke Rusia semua di Borgol. Ya. Sampai di sana waktu itu pimpinan pasukan masuk ingin melihat tawanan. Dia minta semua apa namanya? tawanan itu Sujud depan dia, Nursi tak mau. Nggak <tuh>, mau, Nursi nah, disuruh pasukan tuh. Eh, kau sujud, nggak mau. Katanya. Hingga pada akhirnya datanglah si pimpinan pasukan tadi itu yang kebetulan dia adalah sepupunya raja Rusia, sepupunya kaisar Rusia. Dia katakan, "Kau menghina aku, ya nggak mau sujud pada aku." Nursi menjawab, "Aku bukan menghinamu." tapi agamaku melarangku untuk sujud kepada selain Allah. Akhirnya diputuskan dia akan dihukum mati. Karena dianggap menghina pimpinan pasukan. Namun di sini lagi kebesaran Allah para ikhwah. Kalau kita sungguh-sungguh tidak ada yang lebih kita takut dalam hidup kecuali Allah, Allah yang akan kasih jalan kepada kita supaya kita aman dari mara bahaya. Apa yang terjadi? Ketika akan dieksekusi, udah disiapkan ini, tiang gantung. Diminta, e, dibilang oleh panglima itu, apa permintaan terakhirmu? Nursi mengatakan, izinkan aku suat dua rakaat. Suat dua rakaat. Allahu Akbar. Udah selesai, Nursi mengatakan, kalau enggak karena aku takut, kau khawatir aku takut mati, udah aku lambatkan sholat itu. Tapi, karena aku nggak takut mati, yang cepat. Cepat, dia akhirnya berubah seketika. Itu keputusan, kupikir kau menghinaku, rupanya kau memang orang yang patuh dan komit dengan agamamu. Akhirnya dibatalkan hukuman. Ah, ditahan dia, disitulah kemudian Nursi e, melarikan diri dari kota itu sampai lewat St. Petersburg, lari ke Eropa Utara hingga pada akhirnya selama perjalanan e, berbulan-bulan sampai dia kembali ke Istanbul. Nah, sampai dia disambutlah dia sebagai seorang pahlawan, dijadikan dia sebagai salah satu anggota mufti Turki modern, dia akan jadi anggota parlemen. Tapi kemudian apa yang terjadi? Nah, dia melihat justru e, proses sekularisasi Mulai dilakukan, nah, disinilah kemudian e, Nursi mulai menulis banyak sekali karya-karya yang kemudian dianggap sebagai hal yang membahayakan bagi e, penguasa waktu itu. Salah satu ditulisnya adalah ada Damaskus, Sermon Khutbah Syaminya. Ini dia e, berbicara pergi ke Suriah di Kota Damaskus, dia berpidato di Masjid Umayyah. Uh, ...disitulah dia sampaikan apa sebab kemunduran umat Islam. Dan itu termasuk di antara yang uh, dipaparkannya dalam bukunya Rosail Nur. Jadi kalau kita lihat ini gambaran dari Nursi... ...ya insya Allah kita akan nanti masuk pembahasan kepada buku pertama dia. ya uh, Buku pertama... namanya al-kalimat, baru al-maktubat, baru asyuaat, As baru al-lamaat. Yang kita baca dulu sempat itu al-lamaat buku keempat. Ya, al-lamaat ad. uh, kemudian uh, ada isyaratul ijaz, ada masnawi, ada eh uh, syiqaul Islam barulah uh, sirah zatiyah. Di situ kita akan lihat nanti beberapa hal yang uh, berkaitan dengan apa satu poin yang menarik dari Said Nursi ini apa biasanya orang menulis e, agama itu e, nampak dominan dominan latar belakang penulisnya kalau dia orang yang ahli fikih maka tulisannya itu bok, -bok fikih kan gitu kalau dia latar belakangnya tasawuf bok, -bok tasawuf kalau dia latar belakangnya itu misalnya tafsir kan lebih banyak kepada analisis kebahasaan tapi menurut sini enggak. Ini sebuah paket komplit. <tuh> Kalau kita nanti baca tulisan dia uh, di ayat-ayat hukum dia nggak mau menggiring pemahaman ayat kepada hal-hal yang membuat kita berkelahi. Nggak mau dia singgung beda mazhab ini mazhab itu dah. Tapi dia coba mengaitkan apa dari ayat itu yang paling sesuai dengan tantangan yang kita hadapi sekarang. Jadi ini yang, yang yang kemudian Bukunya itu dianggap salah satu Buku yang fenomenal untuk e, Menimbulkan Semangat kita untuk berjuang Dan Nursi Kalau kita esensi Dari apa yang tulis Nursi Sepanjang itu Nursi memandang krisis yang dihadapi Umat Islam Bukan apa-apa adalah krisis iman Ini kita di semua nih Problem sekarang ini iman. Makanya gimana ngobatinya? Kuatkan iman, maka yang lain akan selesai. Dan e, jaringan murid-murid Nursi ini cukup kuat. Kenapa? Karena e, semasa Nursi hidup, Nursi membagi muridnya. Ada yang disuruhnya berjuang lewat politik, praktis. Ada yang disuruhnya berjuang lewat media, ada yang disuruhnya berjuang lewat pendidikan, uh, cuma semuanya yang diajarkan Nursi satu. Loyalitas kalian kepada Islam harus lebih besar daripada uh, loyalitas pada yang lain-lain. Uh, jadi, makanya uh, termasuklah, kalau kita lihat, yayasan NGO Turki paling banyak sekarang uh, itu juga banyak berafiliasi kepada gerakan An-Nur. Ini gerakan An-Nur, termasuk. Uh, Tahun 2017 lalu saya ikut seminar Nursi ini di Kuala Lumpur. Eh, bahkan di kalangan artis Turki, artis Turki yang muda-muda banyak yang ngaji tiap minggu seperti ini juga mengkaji Rasail Nur. Jadi memang eh, cukup besar apa namanya pengaruh eh, rasa Nur itu, walaupun boomingnya dia baru belakangan, ya karena Tokoh Nursi ini sampai kuburannya sekarang pun tidak diketahui di mana. Kenapa? Karena waktu dia meninggal, udah dikebumikan di tempat, di malam harinya diangkut oleh pemerintah, dikebumikan di tempat yang nggak diketahui. Saking uh, takutnya mereka, dan saat penguburan ini muridnya semua mengikut dilarang dikebumikan di malam hari. Eh, di tidak ada orang dan sampai sekarang tidak diketahui di mana kuburan Said Nursi. Walaupun mungkin para ikhwah ada juga yang mengenalnya lewat novelka atau lewat biografinya kah. Tapi ini gambaran e, sosok tokoh yang penuh inspirasi yang e, sampai sekarang kalau kita lihat buah karyanya itu e, bisa memberikan pengaruh besar kepada kita. Satu hal yang paling menarik saat Said Nursi, itu dipindahkan dari satu pengasingan ke pengasingan yang lain dari satu penjara ke penjara yang lain delegasi dari Pakistan datang ke Turki Waktu itu delegasi itu mengatakan "Wahai Imam, ikut aja sama kami Pakistan biar kami selamatkan Anda dari eh, perilaku atau eh, represifnya rezim eh, penguasa Turki yang tidak adil kepada Uh, Nursi waktu itu, tapi apa jawaban? Nursi ini yang luar biasa. Beliau sampaikan, "Medan perang sekarang di sini, bukan di Pakistan, dan aku nggak akan lari dari medan perang." Katanya. Uh, jadi, kalau sekiranya beliau ingin cari, ya aman, ingin cari yang gak ada problem, ya udah disambut di tempat lain. Artinya, tempat yang fasilitas jelas sudah ada di situ. Kalau sekedar dia mau sampaikan ilmu bisa, tapi yakinlah apakah nama Nursi akan seharum seperti sekarang? Nah, tapi salah satu prinsip yang menarik beliau begitu cinta terhadap uh, khilafah Utsmaniyah kepada Turki walaupun dia orang Kurdi, ya uh, dan waktu itu sudah sangat menajam uh, gerakan nasionalisme. Orang Turki membanggakan keturkiannya, orang Arab membanggakan kearabannya, orang Turki Kurdi membanggakan kekurdiannya dan ini benih-benih uh, perang saudara itu sudah uh, hampir berkecamuk. Tapi Turki menanggalkan identitas ke-Kurdiannya, dia justru tinggal di tengah-tengah orang Turki dan memperkenalkan aku muslim. Aku muslim. Uh, jadi ini satu hal yang cukup menarik. Nah, kalau kita lihat kondisi kita sekarang pun, ya, kebangsaan ini, kesukuan juga makin apa meruncing ini. Ya, nah, kalau orang mau cari cari eh, tempat enak, ya, bukan Indonesia tempat yang enak sekarang. Nah, ini tempat yang tidak enak, banyak kali ancaman dan eh, tantangan yang di sekarang. Cuma satu perkataan Nursi: "Disinilah medan perang sekarang, dan aku tak akan lari dari medan perang." Nah, jadi, ini yang perlu untuk kita sadari bersama mudah-mudahan dan kita nanti, saya yakin para ikhwas kalian, walaupun nanti mendengar penjelasan saya penterjemahan saya dari buku, tapi saya yakin, semua nanti bisa menangkap keikhlasan seorang Nursi itu nampak dari bahasanya, dan ini kunci, kalau kita ingin tulisan kita, karya kita apa yang kita sampaikan, mudah masuk ke hati orang kuncinya ikhlas, ikhlas, sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas masuk ke hati pun dengan mudah. Nah, maka dulu para ulama mengatakan kalau kita dengar ceramah ini, kok payah kali masuk? ada dua kemungkinan, ya si penceramahnya nggak ikhlas, atau hati kita terlalu kotor sehingga eh, yang keluar dengan ikhlas itu pun payah masuk ke lubuk hati kita. Ha, jadi ini kita luruskan niat, kita bukan mau apa-apa, mau belajar, ambil inspirasi dari beliau, dari ilmunya, ya mudah-mudahan bisa kita buat satu apa namanya eh, gerakan yang luar biasa, sebagaimana yang dirintis oleh Said Nursi. saya kira demikian dari saya sebagai pembuka dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufik. warahmatullahi wabarakatuh.